Tribuners, hari ini saya sedang berada di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, Stadion Gelora Bung Tomo ini digadang-gadang bakal jadi venue Piala Dunia U20 pada tahun 2021 nanti. Nah, kalian mau tahu kan ada apa aja sih di dalam Stadion Gelora Bung Tomo ini? Ikutin saya terus ya. Stadion Gelora Bung Tomo adalah stadion serbaguna yang berada di kota Surabaya. Stadion ini sekaligus menjadi markas bagi tim sepak bola Persebaya Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo pertama kali dibuka pada tanggal 6 Agustus 2010. Dari keseluruhan tribunnya, stadion ini mampu menampung kurang lebih 55.000 penonton. Stadion yang digadang-gadang akan menjadi venue Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang memiliki sederet fasilitas yang memadai. Gelora Bung Tomo memiliki rumput sintesis yang bagus serta pencahayaan yang baik. Hal tersebut tentu menjadi komponen yang penting jika stadion ini benar-benar digunakan menjadi venue Piala Dunia. Saat ini, pemerintah kota Surabaya terus melakukan renovasi pada Stadion Gelora Bung Tomo. Beberapa fokus renovasi yakni terkait ruang ganti, akses pemain yang tidak boleh menjadi satu dengan penonton, suasana stadion, serta lift. Pembangunan lift ini direncanakan akan mampu memuat beban hingga 3 ton. Tak hanya itu, pihak pemerintah kota Surabaya juga akan membangun 3 stadion baru. Stadion ini merupakan stadion penunjang Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di utara kita punya lahan di situ, di utara GBT nanti menurut Bu Ratu Tisa, Sekjen PSSI itu nyampaikan, itu bisa disewakan. Bisa disewakan karena saat ini seperti di Eropa, itu saat musim dingin mereka tidak bisa berlatih, maka mereka akan berlatih ke kawasan-kawasan yang tropis. Karena itu kita siapkan sekalian, kita bangun 3, nanti yang berdampingan, karena mintanya memang 3, Pak, berdampingan. Kita akan bangun 3 berdampingan untuk nanti kita bisa sewakan saat musim dingin. Jadi saya juga kemarin sempat lihat di CNN, di Amerika udah 1 meter, Pak, saljunya. Secara berkala, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bersama jajaran pemerintah Kota Surabaya melakukan sidak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sidak tersebut merupakan upaya pemerintah Kota Surabaya untuk terjun langsung dalam setiap proses renovasi yang dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo. Tak jarang, Wali Kota Risma juga memberikan masukan-masukan supaya pembenahan bisa lebih maksimal lagi. Dalam renovasi besar-besaran ini, pemerintah Kota Surabaya mengatakan bahwa pihaknya juga akan membangun sirkuit serta landasan pesawat terbang di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo. Akan bisa bermanfaat. Nah, kemudian ini Bapak-Ibu sekalian, sekalian saya cerita, mungkin someday saya sudah nggak jadi wali kota, Pak. Jadi ini ada apa sirkuit. Nanti kita akan hubungkan ke jalan lingkar luar barat. Nanti someday kita bisa mengadakan F1 di situ. Karena saya buat jalannya sekelas untuk sirkuit, Pak. Dan kalau ada pendaratan darurat ini juga bisa digunakan. Jadi nanti yang di tengah itu free, tidak ada pohon. Kemudian kita hanya tarik gitu. Kita hanya tarik untuk supaya kalau ada pesawat mau landing bisa kita gunakan. Jadi ini kalau ini ke sana kurang lebih 5 kilo. Jadi ujung sana sampai ujung sini itu 5 kilo. Jadi kalau untuk pesawat terbang
bisa untuk Boeing sudah bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kita rencanakan untuk kawasan ini. Mudah-mudahan kawasan ini kelak bisa. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Pak Kapolres sudah pindah tugas, Pak Kejari bisa lihat pohonnya, Pak. Jadi wali kota dari negara-negara lain itu, Pak, kalau kesini kadang nggak ngomong ke saya, cuma lihat pohonnya dia. Pohon saya udah besar loh, kok tahu sebelah? Kemarin saya ke Surabaya nggak ngomong saya, Pak. Pohon saya udah besar, Bu. Kok tahu sebelah itu? Ke JLB dari stadion. Jadi nanti pintunya, jalannya bukan hanya yang di situ, Pak. Meskipun ini sudah kita lebarkan, tapi kita punya akses nanti, insya Allah ada aksesnya berapa? Tiga. Dari GBT ini ke GBT ini ada tiga akses. Jadi karena itu sekali lagi memang ini uber-uberan. Terus terang saya juga nggak ngira Surabaya bisa dijadikan venue untuk U20. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sekali lagi matur nuwun kerjasamanya, dan terima kasih. Saya tahu ini. Jangan lupa subscribe ya!